Halo family lovers, kali ini kita mau review warung nasi Bu Imas yang terkenal dengan sambal dadak super pedas. Karedok lencat dan aneka makanan khas Sunda lainnya. Mau tahu info dan rekomendasi makanannya seperti apa? Check it out! Family lovers, welcome back to our channel. Jalan-jalan ke Bandung, gak lengkap dong kalau gak makan makanan khas Sunda. Warung Bu Imas ini salah satu tempat makan yang legendaris di Bandung. Warung nasi Bu Imas ini berdiri sejak tahun 1980-an, family lovers, dengan menyajikan ragam kuliner cita rasa Sunda yang sangat kental. Begitu masuk, udah rame banget nih family lovers. Apalagi kalau jam makan. Kita coba naik ke atas yuk. Buat kalian yang mau makan lesehan, di sini tempatnya. Yuk, kita cari meja buat makannya. Ini tersedia toiletnya sebelah sini ya. Nah, ini untuk dapurnya kayak gini nih family lovers. Gak usah khawatir kalau makanannya di sini cepet kok datangnya, soalnya udah tinggal diangetin aja. Tapi ya memang kurang fresh sih. Di depan meja sudah disiapkan lalapan dengan sambal dan karedok. Jadi kita tinggal mesen yang lainnya. Nah, ini untuk daftar menunya family lover, cuman sayang nggak ada harganya. Tapi tenang, nanti kita infokan ya harganya pada waktu kita kesini family lovers. Bisa jadi bahan acuan, so pastikan kalian tetap tonton videonya. Kakak, ayam ya? Ini pesanan kita family lovers. Ada blut goreng, tahu, usus goreng, ayam bakar, tempe, babat goreng, dan ayam goreng. Ini untuk usus gorengnya enak banget, family lovers, kriuk. Oh, favorit di sini adalah ayam goreng, karedok, dan sambal dadak. Tapi kalau kata aku sih, ayam gorengnya rasanya sih lumayan. Kalau sambal dan karedok lencanya ini memang top banget, family lovers. Buat yang suka sayuran mentah, ini untuk lalapannya ya, dan ini free. Untuk sambal dadaknya, ini enak family lovers, apalagi buat yang suka pedas. Ini rasanya pedas, agak manis, komposisi bumbunya pas. Dan untuk karedoknya, buat penggemar lenca, ini pas banget. Dan ini pedas, bumbunya pas, enak pokoknya, recommended. Ini untuk bacem tempenya kayak gini ya, family lovers. Karena ini diangetin, jadi agak banyak minyaknya ya, dan kurang fresh. Untuk rasanya, lumayan. Es jeruknya juga ini enak banget, family lovers. Kalian harus coba. Buat yang suka sayuran, jangan lupa ya, pesen ini nih. Salada goreng, ini enak. Nah, ini untuk shot kikilnya kayak gini, family lovers. Dan ini enak juga. Kalian juga bisa beli online di sini. Yang Mas, sama Mas siapa? Ariel. Mas Ariel, wah kayak Noah dong vokalisnya. Mas, kalau di sini ramenya hari apa ya? Ini Sabtu Minggu tuh teh. Oh, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ramai. Biasanya jam berapa? Jam 10. Oh, dari jam 10. Jam 10 udah ramai. Dari jam 10 kalau malam sampai jam berapa? Malam sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Kalau menu favoritnya apa, Mas? Ayam bakar, ayam goreng. Itu aja paling ada yang itu selada goreng. Oh, selada Opalu. Goreng iya. Oh iya, mantep mantep ya. Ini kalau
hari merah libur nggak? Nggak. Lebaran juga tetap buka? Kalau Lebaran Idul Fitri libur. Kalau besok Idul Adha buka tetap. Oh, tetap buka tetep ya? Buka. Bukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa ya? Jam 7 sampai jam 7. Oh, 12 jam ya, Mas ya? 12 jam. Ini udah lama, Mas? Udah lama. Ada berapa cabang sih? Ada 4 sih. Di sini cuma jalan ini aja, Jalan Pungkur aja. Oh, cuma Jalan Pungkur aja. Kalau pusatnya di mana? Di sini. Oh, ini pusatnya ya? Iya. Oh ya udah, makasih ya Mas ya. Sama-sama. Alhamdulillah, udah kenyang kita. Untuk tempat makan Ibu Imas ini berderet ya Family Lovers, jadi kalian bisa pilih aja. Saatnya bayar. Ini harganya waktu kita kesana ya Family Lovers. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.